Sosok seorang perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan pada periode 2017 hingga 2019, yakni Irjen Purnawirawan Umar Sabtono, kini mengisi waktu purna tugasnya kembali sebagai rakyat sipil menjadi seorang petani. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh akun media sosialnya, Umar Sabtono mengingatkan kepada para jenderal bahwa jabatan hanyalah sementara, jangan sombong, dan gunakan jabatanmu untuk melindungi rakyat kecil. Berikut video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dunia panggung sandiwara. Hanya sementara dan permainan. Dulu saya punya tongkat, makainya begini nih. Ah, kayak gini. Ah, gitu. Dulu hormatnya begini. Sekarang udah pensiun, Tuhan mengendaki, saya punya tongkat, tapi mainnya begini. Maka jangan sombong, karena pangkat jabatan tongkat itu sementara, nggak ada artinya. Gunakan untuk menjaga agama lo dan melindungi yang lemah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!